Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, para pemirsa ngaji online Pondok Pesantren Al-Ihtisab yang kami hormati, sebelum kami buka, ini awalnya yang harusnya mengawali itu Ustaz Fauzi, tapi sedang di perjalanan. Sekarang sedang di perjalanan untuk ikut ngaji online. Sebentar lagi beliau akan hadir. Namun sebelum, nah itu. Sebelum kita membahas tentang, kemarin kita membahas tentang hubbul waton. Hubbul waton minal iman, kita kaji cara mengaktualkan, cara mengkontekstualkan seperti apa, dan juga tentang hukumnya seperti apa, masyru'iyahnya seperti apa, sudah kemarin kita bahas. Nah, untuk sekarang mungkin temanya akan masih berhubungan dengan tema yang kemarin. Sahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa dhurikum, Ustaz Fauzi. Mengalih.
Karena memang aturannya diawali oleh Ustaz Fauzi, kita kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, teman-teman. Sedikit telat. Setelah tarawih, ada rutinitas dengan para masyarakat. Teman-teman, di rumah. Kita sedikit terlambat. Sebelum mungkin kita menginjak pada lanjutan season kemarin ya, Ustaz. Kemarin kita membahas tentang nasionalisme pukul waton. Mungkin sekarang kita menginjak pada sub selanjutnya. Namun sebelum itu, angka baiknya kita sedikit membahas tentang fadilah-fadilah yang berkaitan dengan puasa bertepatan dengan pengajian ini, karena memang seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa meskipun di bulan puasa tetap kita harus tetap thalabul ilmi, harus tetap ngaji ya, mungkin meskipun hanya dengan seperti pengajian baik di studio ataupun teman-teman yang di rumah video online ya. Karena berdasarkan hadis ini entah hadis atau makalah, man hadoro majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala fi kulli qadamin ibadatasan. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmi, yang hadir di studio atau yang di rumah, mungkin bisa dikatakan hadir juga ya, meskipun secara mukodar ya, hadir secara hati ya, mungkin alaqah batinnya masih ada. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmi di bulan Ramadan, maka Gusti Allah menulis setiap langkah sama dengan ibadah satu tahun. Dan wayakunu ma'itah tala arsi, sahur kanjeng Nabi, wayakunu ma'itah tala arsi. Dan akan bersamaan denganku nanti di bawah ars. Wa man dawa ma'ala jama'ah fi Ramadan, a'tahu ta'ala bi kulli raqatin madinah tamla'u minni amilaita. Barang siapa yang mudawamah, continue berjamaah di bulan Ramadan, maka Gusti Allah akan memberikan setiap rokaat Madinah kota yang nanti dipenuhi oleh nikmat. Itu. Dan terima kasih juga kami sampaikan maaf pada sponsor utama Pustaka Angitisom, yang dalam hal ini alhamdulillah beliau selaku direktur utama selalu terus memfasilitasi, fasilitator berbagai hal mungkin. Dan juga kepada Sahib Babet studio ini, terima kasih juga kami sampaikan, pengersa-pengersa yang tidak bisa kami sebutkan namanya tadi menotak di Manlahu. Dan juga mungkin ini di awal Ramadan, kita selayaknya dan seharusnya harus merasa gembira, merasa bunga berdasarkan hadis, man faroha biduhli Ramadan haramallahu jasada ala nira. Barang siapa yang merasa bahagia, ngaraos bunga, kulebetna karena bulan Ramadan iya, ya orang mudah-mudahan lebet bingahnya, ulah Ramadan lah gitu. Ulah kalakah tapi alhamdulillah ternyata disepakati besok bulan masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, ketika kita merasakan bingah karena lebetna iya sasih bulan Ramadan, maka Gusti Allah mudah-mudahan orang diharamkan jasad orang di neraka. Benar-benar orang termasuk orang-orang tersebut. Ayo kami sampaikan ya sedikit tadi tengah aja pribados di naon di sodoran ayah buku saku Kang Ecepengan sorna di pangarsa dirut pustaka Kang Itusom aya risalah puasa buku sakunya. Alhamdulillah pas dibacaan ieu ternyata seueur pisan namina masail-masail yang berkaitan tentang serang puasa, bagaimana ketika impus di saat puasa, kemudian dalam peniatan mana yang benar, Ramadona-Ramadoni, kemudian ayat deui tentang
Naon deui ragu-ragu dina masalah niat sareng sajabina oh, lumajang tak sedikit disampaikan dia oh, termasuk aya fadilah-fadilah oke. Okay. Ieu lumajang kan para santri teman-teman naon namina namih-namihan ilmu kangge bekal hal-hal berkaitan dengan puasa sasih Ramadan. Mungkin eta mah sekilas awalan hukum dikarenakan ia masuk kana sasi Ramadan ya, intermezzo lah. Masuk kana poin salajengna panginten Pak Ustad bahwa kamari teman-teman hadayana kamari urang tos membahas tentang rasa nasionalisme, rasa kecintaan orang terhadap tanah air. Mungkin ayeuna orang lajengkeun kana sub setelah orang mudah-mudahan dina kamari kita bahas banyak dari teman-teman yang di rumah atau di studio secara umum mungkin bisa merasakan benar hubul watan, rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Kalau sudah itu tertanam dalam hati kita, nah tugas selanjutnya adalah kita menjaga kepersatuan kita. Bhinneka Tunggal Ika, karena memang kita ini bukan hanya satu agama, bukan hanya satu bahasa, satu ras, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali setelah kita punya rasa cinta nasionalisme, nah bagaimana kita bersatu. Dan ini pun ada dalilnya, dan ini pun ada dasarnya. Meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda pandangan, nah ternyata memang persatuan ini adalah anjuran bahkan sebuah keharusan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, berawal dari ayat Al-Qur'an eta Pak Ustaz. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mungkin banyak orang-orang beda pandangan atau beda tafsir tentang wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian semua akan tali Allah hablillah. Nah, yang perlu digarisbawahi tentang hablillah di sini, tentang tali Allah ini apa sebenarnya? Apakah memang agama hablillah teh atau naon? Nah, kalau memang hablillah iya ditafsirkan agama, agama Islam mungkin sebagian orang, getung-tungna perpecahannya akan terjadi. Karena di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, beda agama, beda segala rupa, hingga akhirnya berarti berpegangannya karena Islam, ya, bukan karena persatuan memang bahan. Ya padahal, kalau kita lihat, Ibnu Mas'ud mengomentari wa'tasimu bihablillah, ini saya lihat dalam tafsir Bagawinya, qul wa'tasimu bihablillahi jami'a, waqala Ibnu Mas'ud huwa al-jama'ah. Hablullah itu ternyata kang adalah al-jama'ah. Waqala 'alaikum bil jama'ah fa innaha hablullah allazi amarallahu bihi wa inna ma tukrihuna fil jama'ah wa tha'ah fayrun mimma tuhibuna fil firq. Nah, berarti kita ini jelas. Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud hablullah dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah adalah al-jama'ah. Berarti berpeganglah kalian semua pada persatuan, pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan, Mang Banser hadir, itu ternyata bukan ala kadar semboyan negara belaka tanpa ada dasar, tapi dalilnya kuat dari Al-Quran wa kasimu bihablillah. Dan ini didukung oleh ditafsir oleh Ibnu Mas'ud, hablillah adalah jamaah, berarti berpeganglah pada jamaah, pada persatuan. Meskipun dalam persatuan ini ternyata ada ketidaksukaan dari kita. Misal, amun hayang urang teu bersatu Islam hungkul agnaheun, kabeh di naon ditegakkeun syariat Islam. Ditegakkeun sadayana urang had-had anu aya dina kitab-kitab fikih. Tapi dengan persatuan semacam ini kalakah teu aya eta kumaha? Nah, diteruskeun wa innamatukrihuna fil jama'ah wa tha'ah khairun mimatuhibuna fil. Apa yang kamu tidak suka dalam persatuan, eta lebih bagus daripada apa yang kalian suka dalam perpecahan. Memang pasti dina sebuah persatuan, mungkin kita cocok sadayana.
Mual mungkin kita sukai keseluruhan anak. Pasti ayah ketidakcocokan anak, pasti ayah ke henteu selaras jeung hati urang. Tapi nanaon, ieu lebih bagus daripada urang ayeuna cocok jeung hati urang, kabeh cocok, tapi kita berpisah, kita bercerai-berai. Wahdatul ummah, ieu lebih utama. Persatuan yang harus kita jaga. Bahkan etan pertama atanapi dina hadis anu diriwayatkeun ku saha Al-Qadhi, Imam Al-Qadhi sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah rahmatun wal furqah adzabun. Persatuan ini merupakan rahmat, sementara perpecahan merupakan azab. Berarti dina hadisnya jelas. Persatuan ini harus kita pegang, harus kita jaga. Benar-benar. Tidak boleh persatuan yang sudah dijaga oleh para pendahulu kita ini runtuh di tangan. Jangan. Kalau kita punya jiwa nasionalisme tinggi, persatuan pun harus kita jaga. Gak apa-apa. Kita berbeda pandangan mereka, gak apa-apa. Mereka berbeda pandangan kita, gak apa-apa. Yang penting perbedaan itu jadikanlah sebuah naon kekuatan. Karena memang emut sebuah ceramah, memang dengan perbedaan itulah akan timbul sebuah kekuatan. Seperti ena rumah. Saya tadi, Yai Ajis kan ceramah kan tentang santri itu harus jadi paku. Ya. Itu masih ingat saya. Kita tidak boleh memaksakan masyarakat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masyarakat kudu jadi kiai kabeh. Eta justru bukan semacam. Kenapa? Karena tidak akan jadi rumah lamun hengsanena bahan enak kaso sadayana. Mau jadi rumah kalau sadayana bahan papan sadayana. Mau jadi rumah semua bahan hebal sadayana, besi sadayana semua. Rumah itu ada dengan adanya perbedaan. Ada batu, ada pasir, ada semen. Aya naon deui? Naik kaluhur aya hebel, aya besian. Kemudian diteukeun di kaluhur aya selupan, aya suhunan. Bajaringan, kenteng, dan sebagainya, barulah jadi sebuah rumah. Nah, oleh karena itu, perpecahan ini adalah sebuah kekuatan, power. Jelas. Jangan kita ajak untuk memang, kudu juga orang lain kekeh, ngamu. Tidak seperti itu. Tapi biarkanlah. Rasul pun, zaman Rasul semacam itu. Tanya Rasul tidak memaksakan mereka-mereka untuk menjadi ini seperti tidak. Pengusaha ya biarin pengusaha. Pekerja ya biarkan pekerja, tapi semuanya harus didasari oleh ilmu. Nah, ini yang jangan disamakan satu karakter, jangan disamakan satu naon gitu naminatnya. Jiwa seseorang kudu jadi gitu. Tapi yang penting ilmu yang harus sama. Ilmu yang harus sama. Kalau karakter, kalau pekerjaan, kalau apapun itu gak harus sama. Beda gak apa-apa, maaf aja. Terus. Eta nu kadua, anu katilu lajeng nah mungkin sementawis ya, masih seueur mungkin naon dalil-dalil anu berkaitan tentang persatuan tentang jamaah ieu ya hanya sekelumit saja mungkin nanti silakan dikelop dan jawab bisa kita sharing. Ajengna mungkin anu bakal niatan atau memperkaya wawasan selanjutnya, mangga rekan saya Ustaz Sidki Wafa, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya buka tadi di awal. Mungkin hanya sedikit dari tadi, mungkin dari narasumber sebelah menjelaskan tentang persatuan gitu. Saya tambahin sedikit tentang persatuan itu, kalau kita merujuk persatuan yang ada di Indonesia, NKRI gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah ada keputusan dari ulama Nusantara sendiri, yaitu di Konferensi Ulama Nasional di Cirebon, seperti itu, menegaskan bahwa
NKRI di Indonesia ini, kesatuan adalah bentuk mu'ahadah wataniyah. Artinya ini adalah suatu kesepakatan bangsa. Suatu kesepakatan, suatu perjanjian. Yang mana seharusnya kalau memang itu adalah kesepakatan atau perjanjian, itu wajib kita pati. Berdasarkan Al-Qur'annya ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana maskula. Jelas itu. Dalilnya ada. Kalau ternyata NKRI itu adalah suatu kesepakatan. Ya, sejarahnya mungkin bisa dikorek kembali bahwa di sana bagaimana founding father kita bersepakat untuk menegakkan NKRI. Nah, selain itu juga kita tahu ada kaidah al-muslimuna ala syurutihi, bahwa orang-orang Islam itu berpijak pada apa yang disepakati. Kalau kita sepakat untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa berpisah, dan juga sepakat untuk untuk tidak sepakat seperti maksudnya untuk tidak sepakat maksudnya untuk berbeda, untuk menerima akan perbedaan antara kita baik dari suku, ras dan juga agama, maka perlu kita tepati kesepakatan tersebut. Itu adalah salah satu penguat dalil daripada pentingnya wajibnya persatuan. Dan saya rasa sudah banyak begitu ya tentang persatuan itu, maksudnya sudah jelas apa maslahatnya, apa madaratnya ketika kita bercerai begitu. Apa madaratnya ketika di Indonesia itu terjadi perpecahan. Bagaimana kalau misal nanti Indonesia itu terpecah ketika andaikan Indonesia di bagian Jawa Barat misal itu memang Islamnya kuat. Oke, Islamnya kuat di Jawa Barat. Terus kita tegakkan, kita semangat ambisi untuk menegakkan syariat Islam. Itu bukan berarti apa? Memang maslahatnya atau madaratnya itu di sini tidak terlihat. Bahayanya di sini tidak terlihat. Tapi coba lihat di daerah-daerah yang minoritas. Di Papua, di Manado dan yang lainnya. Di Bali, itu orang Islam minoritas di sana. Andaikan kita ambisi dengan misal seperti langkah realnya itu seperti membuat perda syariah dan yang lainnya, mungkin nanti di Bali akan dibuat perda Hindu Buddha begitu. Kan begitu. Sehingga cobalah kita melihat Indonesia dari keseluruhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan hanya melihat Indonesia dari daerah kita sendiri. Oke, kita melihat daerah kita yang di Cianjur sangat kuat Islamnya. Atau dari Jawa Barat misal seperti itu. Tapi coba lihat, kita mengaca terhadap Indonesia yang lebih besar. Nah, mungkin itu. Kalau dari kami tentang kaitannya dengan hubul watan yang kemarin, itu kelanjutannya tentang kalau kita sudah meyakini bahwa hubul watan minal iman, kalau cinta tanah air itu termasuk dari beberapa bagian dari iman, dan cinta itu kita tidak bisa memaksakan akan cinta terhadap tanah air, tidak bisa memaksakan terhadap cinta yang namanya cinta, sehingga untuk orang yang dicintai itu harus kita kenali, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Nah, lalu kalau orang itu tahu kalau ternyata orang yang dicintainya itu pantas atau tidak untuk dicintai, sehingga kita juga perlu mengenali Indonesia ini atau NKRI ini perlu atau tidak atau pantas atau tidak untuk dicintai, kan begitu. Karena memang sekarang ini banyak anggapan bahwa seperti negara Indonesia, Pancasila itu adalah taghut, demokrasinya bid'ah, tidak Islam kafah dan sebagainya. Itu kan tuduhan-tuduhan yang membuat kita semakin pesimis untuk mencintai Indonesia. Untuk apa kita mencintai negara taghut? Untuk apa kita mencintai demokrasi yang
Netabene itu adalah bid'ah. Nah, ini perlu kita kikis sehingga sedikit demi sedikit kita akan bisa memupuk cinta kita terhadap Indonesia ini. Sekarang tuduhan semisal Pancasila adalah tagut, Indonesia itu tagut. Padahal sila pertama di Indonesia ini adalah dasar negara kita adalah Pancasila, yang mana Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa jelas wa ilahukum ilahu wahid. Kul huwallahu ahad. Oh cenah. Oh berarti lamun orang Kristen kumaha? Lamun orang Buddha kumaha? Itu bukan berarti kita harus meyakini bahwa berarti orang Kristen ya wahid itu Esa itu maksudnya Yesus. Kalau misal orang Buddha ya Tuhannya Buddha dan yang lain. Bukan seperti itu. Kita tetap harus mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Allah. Meskipun itu adalah nisbatnya terhadap orang non-muslim. Orang Kristen kita tetap meyakini kalau Tuhannya itu adalah Allah. Orang Buddha pun kita harus meyakini bahwa Tuhannya orang Buddha itu adalah Allah. Bukan berarti Tuhannya orang Kristen itu kita yakini bahwa Yesus dan yang lainnya. Itulah arti dari ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pondasi daripada negara ini, kurang Islam apa? Pondasinya itu adalah tauhid. Begitupun sila kedua dan sampai kelima itu semuanya adalah terkandung nilai-nilai Islam. Meskipun tidak secara formal langsung ada sekian, dikasih footnote, ayat sekian, Quran sekian ayat, atau hadis dari apa, meskipun tidak formalisasi seperti itu, tapi nilainya sangat islami. Nilainya sangat islam. Kita kesampingkan bahwa Pancasila ini sudah jelas, jelas bahwa ini adalah islami. Islami, gitu. Lalu, tuduhan kalau ternyata Indonesia itu Islamnya tidak kafah, tidak menerima, tidak mengamalkan seluruh ajaran Islam, tidak menerapkan had dan yang lainnya. Padahal negara Indonesia itu Darul Islam. Jelas itu memang. Negara Indonesia itu Darul Islam. Itu tercatat pada Muktamar NU di Banjarmasin tahun 36. Itu jelas bahwa Indonesia, bahasanya Ardu Jawa. Ardu Jawa itu adalah Darul Islam. Karena kenapa kok dari Islam? Karena pernah dikuasai oleh orang Islam meskipun sudah dijajah bertahun-tahun oleh orang Belanda. Meskipun dijajah bertahun-tahun oleh kafir harbi. Ini tidak mengubah bentuk Ardu Jawa ini sebagai statusnya sebagai Darul Harbi. Tetap Darul Islam karena sudah pernah dikuasai oleh orang Islam. Lalu kenapa tidak menerapkan had? Lalu kenapa tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam yang bentuknya formalisasi seperti itu? Nah, ini perlu kita tinjau kembali. Ada keputusan Muktamar NU waktu di Banjarmasin itu, ternyata kan kita juga perlu mengetahui sejarahnya, latar belakang keputusan itu seperti apa. Makanya kita cek lagi pada pendapatnya Kiai Ahmad Siddiq waktu itu, menelaah kembali tentang keputusan yang di Banjarmasin itu yang memutuskan bahwa Indonesia itu adalah Darul Islam. Itu ternyata kalau kita cek kembali, ternyata motifnya itu kenapa waktu itu dinamai Darul Islam. Motifnya itu karena waktu itu dijajah oleh orang Belanda sehingga terlihat ini sudah menjadi Darul Harbi. Padahal ini tetap Darul Islam. Artinya apa? Bukan berarti harus menetapkan had dan yang lainnya, bukan berarti harus menegakkan khilafah dan yang lain, tapi ketika semisal ada orang yang meninggal, ini statusnya apa? Ketika tidak diketahui apakah itu orang Islam atau orang kafir, statusnya apa? Kalau di Darul Islam, kalau di wilayah Darul Islam itu harus dimandikan, harus ditajih seperti orang Islam. Nah, itu langkah-langkah daripada keputusan Darul Islam yang ada di Banjarmasin. Bukan berarti
Darul Islam yang di Banjarmasin itu adalah tentang sistem politik tertentu atau sistem ketatanegaraan, bukan. Tapi Darul Islam yang di sana itu kalau menurut Kiai Ahmad Siddiq itu lebih pas dimaknai dengan wilayatul Islam, daerah Islam. Artinya kalau daerah Islam seperti tadi, kalau ada orang yang meninggal tidak diketahui apakah itu orang kafir atau orang muslim, maka wajib ditajis seperti orang muslim. Itu salah satunya. Dan ternyata kata-kata Darul Islam pun sendiri sama sekali tidak ada singgungannya dalam hadis ataupun Al-Quran. Dan ini makanya tentang Darul Islam, definisi dan yang lainnya itu banyak simpang siur tentang definisinya. Artinya ini adalah produk ijtihad daripada ulama-ulama. Dan yang lebih mutakhir itu produk ijtihadnya dari Syekh Said Romdan Al-Buti bahwa Darul Islam di sini itu bukan berarti harus mengubah sistem politik atau ketatanegaraan menjadi khilafah dan yang lainnya, tapi yang penting kita, inti daripada Darul Islam itu yang penting kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, menjalankan agama kita di daerah itu. Ada kebebasan untuk menjalankan agama. Itu sudah cukup kita untuk apa? Dikatakan Darul Islam. Nah, sebelum masih lama nih. Berapa menit lagi? 10 menit, oke. Oke, tadi kita bahas Darul Islam, ternyata berarti Darul Islam yang dimaksud di Muktamar Banjarmasin itu bukan berarti Darul Islam dalam sisi politik, sistem politik atau ketatanegaraan, tapi dari sisi umum, yakni wilayatul Islam atau daerah Islam, pernah dikuasai oleh orang Islam. Nah, sehingga ketika kita dituduh bahwa kita adalah Islamnya tidak kafah, tidak menerapkan seluruh ajaran Islam, ini adalah salah satu salah satu tuduhan yang sering digemborkan oleh kelompok-kelompok yang radikal. Karena apa? Kita itu Islam kafah itu bukan berarti kita harus mengamalkan seluruh ajaran Islam, tapi cukup kita menerima apa yang menjadi tuntunan agama Islam. Bukan berarti harus mengamalkan seluruhnya. Seperti singgungan kemarin tentang hadis idza amartukum fa'tu minhu masata'tu. Idza amartukum bi syai'in minhu fa'tu minhu fasata'tu. Fa'tu minhu masata'tu. Itu kan berarti ada yang penting kita menerima ajaran Islam, tapi meskipun kita tidak mampu untuk melaksanakan semuanya, itu sudah dikatakan kafah, mestinya seperti itu. Tidak seperti orang Wahabi. Kalau misal orang Wahabi itu mengatakan kalau kita ini tidak Islam kafah, justru mereka yang tidak Islam kafah. Mereka tidak menerima akan tawasul dan yang lainnya. Padahal itu sudah jelas. Kalau Nabi itu juga pernah ditanyai kalau bagaimana kalau misal ketika ada seorang perempuan yang ditinggal mati ibunya, terus ibunya itu masih punya tanggungan qada haji, apakah saya bisa mengqadai hajinya wahai Nabi? Nabi menjawab, bisa. Fadainullahi haqqu an tuqda. Ini berarti kita menerima seluruh ajaran Islam meskipun pada kenyataannya kita terjanjal untuk melakukan mengamalkan keseluruhan. Yang penting kita sudah menerima. Begitupun tidak seperti orang Syiah dan yang tidak menerima akan kalau sahabat dan yang lainnya, dahulu sahabat dan lainnya, atau orang-orang Wahabi yang tidak menerima Ahlul Bait, kita semua menerima. Ya Rabbi wardu anis sulalah, ya Rabbi wardu anis sahabah, ya Rabbi wardu anis sulalah, ya Rabbi wardu anil masyayih. Kita menerima semuanya. Sahabat kita terima, Ahlul Bait juga kita terima. Berarti tuduhan Islam kafah sudah mentah. Kita semua menerima, namun dalam pelaksanaannya gitu. Dan pemirsa online yang kami hormati,
begitupun hadirin ya. Fikih kebangsaan ini sebenarnya bukan fikih ubudiyah. Artinya kalau fikih ubudiyah jelas harus ada dalil nas, hadis ataupun Quran begitu. Tapi kita itu fikih kebangsaan itu adalah fikih sosial, fikih interaktif. Artinya ini hablum minannah. Sifatnya horizontal, tidak vertikal. Kalau sudah urusannya fikih sosial seperti ini, fikih muamalah seperti ini, maka urusannya itu adalah tentang kerelaan daripada, kesepakatan daripada kedua belah pihak atau kesemua pihak. Artinya kalau misal kita melakukan satu hal yang sudah disepakati oleh semuanya, itu sudah menjadi, sudah diridhoi oleh Allah. Sudah sudah diiktibar oleh syariat. Artinya yang penting kalau semisal sudah urusannya fikih sosial, yakni fikih kebangsaan ini semisal, maka ini cukup dengan kita merujuk pada satu kesepakatan kita. Kalau semisal kesepakatan kita untuk bersatu, ya itu cukup dengan kesepakatan itu. Artinya yang penting anti binafsin, maka sudah cukup dengan kesepakatan itu. Ini kembali lagi ke pembahasan tadi, al-muslimuna ala syurut. Sampai mana tadi? Cukup? Oke, kita sudahi dulu. Mungkin setelah itu akan dilanjut kembali. Kita buka tanya jawab. Silakan kami kembali. Mungkin dari sementara ya, nanti kita lanjut. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan. Jadi memang kita sebenarnya sempat meragukan ya menyampaikan fikih kebangsaan ini karena teman-teman yang ada di studio maupun yang di rumah kira-kira paham tuh ya, kira-kira. Karena memang itu merasa namanya di kita terutama mungkin di daerah Cianjur lah masih merasa kaku akan kebangsaan ini. Makanya kita sama Pak Ustadz ini sempat ayo orang coba wai kita mengsosialkan karena kita masih kaku tentang nasionalisme. Kita coba meskipun kelihatannya dia nulis tidak gitu tapi caroloh. Entah yang di rumah kira-kira celohok atau tidak yang di rumah. Silakan. Gak apa-apa lah ya, kita belajar bareng aja. Saya pun sama, dan Siti juga sama-sama belajar, memperdalam. Maka untuk teman-teman yang ada di studio atau yang pemirsa di rumah, bisa kita sharing, tanya jawab. Maka yang ada di studio dulu atau yang di rumah. Anu di studio tidak ada yang pertanyaan. Silakan yang ada pertanyaan maju ke depan ya. Di komentar aja. Coba lihat. Sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Kita belum ada pertanyaan dari Banser nih. Ayo, pertanyaan di kolom komentar. Di kolom komentar belum ada pertanyaan, nanti kita lanjut. Makanya ini sempat kita bincangkan ya, ini terlalu sulit atau enggak kita sampaikan. Ya bukan sulit, kita jarang pembahasan ini. Karena kita lebih tertarik oleh karena itu, oleh karena jarang. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya, berbicara tentang persatuan kini, Mang Dede. Coba ditelaah, Mang Dede. Mang Ija juga di sini ada. Ada Mang Ali, Mang Irfan, Mang Sobi, Mang Empik juga, alhamdulillah.
ustad-ustad, para pengurus. Coba kita teliti sedikit tentang sejarah tadi sempat oleh rekan saya ini menyampaikan tentang namanya sebuah penjajahan tadinya. Sejarah kita dulu sempat sebenarnya hampir menjadi Darul Harbi ketika zaman penjajahan, zaman masa kolonial Belanda mungkin. Nah, kan? Jebuyah gitu ya. Ardi Jawa. Nah, ternyata memang Mang Dede, tanpa adanya persatuan, ini saya melihat ternyata ayat makolah berawal dari ayat. Berawal dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat-ayat Al-Qur'an surat An-Anfal ayat 46. Wa atiullaha war rasulah wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rikukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Anu artinya kira langkung, taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u dan janganlah kalian berbantah-bantahan fatafsalu yang menyebabkan kalian menjadi gentar, hilang kekuatan, watadhabariyuhu, menyebabkan hilang kekuatan, perpecahan, perbedaan, ini adalah penyebab cikal bakal adanya kekalahan, adanya hilang sebuah power kekuatan. Nah, ya, terkait dengan ayat ini, Imam Abu Hayyan dalam tafsir Bahrul Muhyidh menjelaskan, qauluhu wa ati'ullaha wa rasulullah wa la tanaza'u ilah wal azhar ayyakuna fatafsalu jawaban linahi fahuwa mansubun walidzalika atau fa'alai mansubun li'annahu yatasabbabu anit tanazu al fasal wahuwa al khur wal jubni wal jubnu an liqa il adu wa dhihabud daulah bi istila il adu. Faslu ternyata naon tadi teh jubni ketakutan, takut merasa kita naon kitu borangan datang na liko il adu, datang na musuh anu menyebabkan dihabud daulah, leungitna kedaulatan. Nah, kapungkur saacan aya persatuan Indonesia sebelum ada NKRI, Indonesia dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda dan Jepang, dilanjutkan oleh Jepang meskipun tidak ratusan tahun. Nah, dengan adanya persatuan, ternyata aduh musuh-musuh itu tadi. Nah, ini sebuah bukti sejarah, dan sejarah itu ternyata bukan hanya sejarah, tapi Ibnu Hayyan jauh sebelum itu sudah sedikit memberikan penjelasan. Nah, ini bukan sebatas teori, tapi dibuktikan oleh sejarah kita. Jadi teori Abu Hayyan mengenai tentang faslu, tentang perpecahan anu menyebabkan hilangnya kekuatan, ini terbukti dalam sejarah kita. Jelas ya? Wala tanaza'u fatafsalu, janganlah kalian berbentah-bentah, berbeda pendapat anu menyebabkan fatafsalu wa tadhabari. Urang menjadi, kalau urang beda pendapat yang batur hingga ina jeung hate, tungtungna urang amak, tungtungna kita tidak ada persatuan, da ijin teh ka babaturan. Nah, iya. Sementara di luar ieu ngarongrong, ngadodoh urang. Nah, baheula mah kitu eueuh persatuan karena balas sifat kerajaan masing-masing pingin punya kekuasaan. Leutiklah kesempatan diabusan ku batur hingga akhirnya baheula urang ratusan tahun dijajah bebeakan. Tapi dengan semangat baheula para ulama urang, para pendahulu-pendahulu urang, baik ulama ataupun bukan, demi menyatukan bangsa ieu dengan persatuan itulah. Nah, makanya persatuan eta memang harus kita jaga, perbedaan harus kita lestarikan, perbedaan anu menyebabkan kekuatan. Karena waqala Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun, tapi awas, wa innama man Allahu ikhtilafan huwa sababul fasad. Jadi memang ikhtilaf ku Gusti Allah dilarang, wala tanaza'u tadi, tapi anu dilarang teh adalah ikhtilafan huwa sababul fasad. Perbedaan anu menyebabkan kerusakan, eta anu dilarang ari kira-kira naon namina teh ikhtilafna anu matak untuk sebab fasad, eta rahmat. Juga orang ikhtilaf dina sebuah masalah fikih mungkinnya, eta mah rahmat geuna. Ikhtilaf dina masalah fikih mah anu asana misal urang kosor jarakna macam-macam, bisa nu deukeut bisa nu jauh,
kemudian kadar masakohna macam-macam dan sebagainya, ikhtilaf itu membuat kita ringan, enak. Kita boleh tidak untuk tidak taraweh, ada yang wajib, ada yang sunat, genah nu sunat mah kumaraneh bari kedua mah genah nu sunat. Nu da lapan gae. Apa nak ikhtilaf hukum mati tarahmatun mangkal. Tapi lamun hek ikhtilaf na anu puas tabul pasar eta jelas. Tanya, paham kintana? Dina ayat ati ha wa rasulullah wala tanazza'u fatak salwa tadhaba bari wasbiru innallaha as-sabirin. Tidak boleh kita kehilangan dihabud daulah ini yang harus kita jaga, tidak sampai, tidak boleh sampai. Kedaulatan kita akan hancur kalau tidak ada persatuan. Yakin, aku yakin insyaallah. Bakal atuh ketika orang bersatu mah gampang pisan, wah ini geus pecah. TNI nah teu bersatu. TNI jeung rakyat tengah hiji, jeung polisi tengah hiji. Wah, teu genahan batur kadodoh rek kajajah urang. Tah, ieu keriweuh ya. Tah, di bom atom geus sa Indonesia naudzubillah min dalik. Indonesia harus ada sampai kiamat tah. Amin atuh. Lah sampai Indonesia miheulaan sajan kiamat Indonesia geus kitu lah begitu ah. Tapi insyaallah mudah-mudahan Indonesia negeri tercinta kita ini dan menjadi negeri yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi naon badatun thayyibah para kertas kintana mangpi kertas kintana. Mangga sebelum kita lanjutkan lagi seueur keneh, tapi abdi hoyong aya kita sering-sering heula mang. Ini apakah terlalu sulit atau terlalu sulit dicerna? Kita simpulkan aja mungkin ya, secara ringan. Secara ringan mungkin apa yang disampaikan oleh saya dan rekan mengenai tentang pembahasan kali ini masih ayat sambungan tinu kamari, bahwa kamari mah urang kedah kupul waton, wajibnya hukumna orang mencintai tanah air. Nah terkait dengan itu juga ternyata memang naon namina Indonesia kalau dalam kitab Bugiyah, bukan dina Sarkawi itu Bugiyahnya, bahwa kita Indonesia adalah darul Islam dan kita harus jaga persatuan ini. Kalau kita sudah mempunyai jiwa nasionalisme, semuanya insya Allah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Bukan hanya sebatas obrolan belaka, bukan hanya sebatas naon omong kosong, tidak insya Allah. Tapi ada. Bisa dipaham? Insya Allah mungkin nanti pengajian-pengajian selanjutnya di pengarsa tadi di online kan aja pengajian-pengajian tahun kilatan sanesnya ya, mudah-mudahan tapi belum fix ya. Tadi karya sebatas naon obrolan-obrolan ringan tadi. Ada pertanyaan di kolom komentar? Dari Jamilah NA. Kang hapunten, masalah hadis tadi ikhtilaful ummah rahmatun, setahu saya itu bukan hadis sahih. Bagaimana pandangan akang, apakah itu hadis sahih atau dhaif? Ikhtilafu ummati rahmatun wa inna maman Allah ikhtilafan huwa sababul fasad. Saya lihat dina tafsir Al-Qurtubi nya. Coba Anda lihat tafsir Qurtubi halaman juzna juz 4 halaman 159. Ya memang panjang di awalnya tentang wa tasimu bihabil hijamia tisat seperti antisa. Jamilah di Kang Jamilah NA ya.
Coba Anda lihat di tafsir Qurtubina. Ya, riwayatnya juga ada warwa Taqiyuddin bin Mukhalid hadasana Yahya bin Hamid hadasana Hasim anil Awam bin Husayb anis Cewi panjang. Terus an Abdullah bin Mas'ud wa tasimu bihabdillahi jami'a wala tafaraku qala al jama'ah. Terus ruya anhu wa an ghairihi min wujuhin wa makna ila angko terus deui wa mazalat ashabah yahtalifuna fi ahkamil hawadits tapina eta berawana itu jan hakunya. Wa laisa fihi dalilun ala tahrimil ikhtilaf fil furu. Jadi tina wa atasimu bihabillah ini bukan merupakan dalil haramna ikhtilaf fil furu. Fa inna dalika laisa ikhtilafan idil ikhtilaf mayata'adaru nama'ahul i'tilaf wal jam'u wa amma hukmu masailil ijtihad fa inal ikhtilaf fiha bisabab istihrajil faro'id wa daqa'iki ma'ani syari' wa mazalat as-sahabah yahtalifuna fi ahkamil hawadis wa hum ma'adhalika muta'alifun wa qala Rasulullah SAW ikhtilafu umati rahmatun wa innama mana Allah ikhtilafan wa sababul fasad. Ini coba Anda verifikasi, tapi kalau lihat ya, runtutanana rawi-rawinya jelas aja. Ya mungkin entah ketidaksahihannya, entah dilihat dari rawi, nah mungkin. Tapi kalau rawinya ini jelas sampai ke dunia Rasul. Tanya, ya memang komo di tambahan dinding naon ashabikan ujum. Ashabikan ujum, terus naon di? Paman naon lupa cuma ashabikan ujum hilab dari barang siapa yang naon berpegang pada salah satunya maka itu bisa diperhitungkan apalagi ditambah ku hadis etam gitu. Nah, insyaallah soal ke validit naon sohe dan tidaknya mungkin silakan Anda verifikasi lagi. Tapi kalau ini saya lihat di tafsir Qurtubi. Semacam. Hanya sebatas itu mungkin. Tidak ada yang memasalahkan yang lebih tidak sepakat dengan apa yang kita sampaikan mungkin itu. Untuk koreksi untuk tambahan mungkin yang kita cari. Silakan selanjutnya mungkin bisa kita sharing lagi, bisa kita berbagi pendapat lagi silakan. Komentar. Jadi Robi, apakah keperluan pertanyaan dari Kang Dedi Ahmad Nahrawi. Apakah hukum waton umumnya bisa diterapkan di negara yang mayoritas muslim itu bagian Ustaz menjelaskan. Ya tadi kalau melihat teks saja sudah jelas bahwa hubul waton bukan hubbu ahlil waton. Kita hubbul waton itu maksudnya begini. Bukan berarti ketika misal kita ada lahir di Amerika dan orang-orang Amerika itu mayoritas non-muslim. Kita tidak boleh mencintai terhadap Amerika. Justru kita dianjurkan untuk mencintai terhadap tanah air. Karena apa? Kembali ke pembahasan kemarin bahwa kita itu mencintai karena ini adalah bentuk rasa syukur daripada anugerah yang diberikan terhadap kita. Karena kita dilahirkan di sana, kita menghirup udara di sana, di tanah sana. Kita makan buah-buahan daripada tanah dari sana. Makan makanan semua yang bermula daripada tanah air yang ada di sana. Maka sepatutnya dari rasa syukur kita itu adalah itu mencintai daripada tanah air.
Nah, namun karena konteksnya itu adalah non muslim begitu, bahkan negaranya itu mungkin konsep sistem politiknya atau ketatanegaraannya itu sama sekali tidak islami, tidak menjunjung keadilan misal atau seperti apa, maka itu bukan berarti kita tidak boleh mencintainya, tapi justru bagaimana rasa cinta itu bisa menggugah kita untuk bekerja keras untuk mengislamikan daripada negara tersebut. Artinya tetap kita harus mencintai apa yang semestinya kita cintai daripada tanah air itu. Ya, seperti kalau misal di Makkah, Nabi itu mencintai negara Makkah waktu itu, yang mana notabene-nya orang-orangnya itu jahiliyah, Mas. Waktu itu, pada masa itu. Kan begitu. Berarti kan bukan berarti ketika ada orang-orang yang penduduk daripada tanah air itu yang non-muslim, itu bukan berarti kita harus tidak mencintainya. Sedikit untuk menambahi yang tadi itu tentang perbedaan begitu. Ya tentu kita harus menghargai adanya perbedaan. Karena khususnya konteksnya di Indonesia, keperbedaan yang ada di Indonesia ini sudah keniscayaan, baik itu perbedaan dalam segi ras, suku, agama, dan lain-lain. Justru itu perbedaan itulah yang harus kita jadikan suatu kekuatan kita. Dengan kita berbeda seperti itu, justru kita bisa saling melengkapi. Dan bahkan perbeda, justru kita itu malah sering dipermasalahkan oleh perbedaan aliran sebenarnya. Justru itu, kita harus bagaimana sepintar mungkin kita harus tetap menghargai perbedaan. Tetap kita menghadapi perbedaan itu dengan dewasa seperti apa. Maksudnya seperti itu. Berarti dengan kita berbeda aliran, atau bahkan jangankan berbeda aliran, berbeda agama pun, itu kita harus tetap menghargai. Karena bagaimanapun itu, agama ataupun aliran itu la ikraha fiddin, tidak bisa dipaksakan. Sehingga bagaimanapun kita harus tetap menerima adanya perbedaan. Mungkin kita sharing lagi atau seperti apa? Atau cukup? Satu lagi, kalau tidak ada kita tutup. Setengah 10 ya, tapi mungkin kami kasih satu kesempatan lagi sebelum kita tutup. Ini ada yang sebenarnya ada pertanyaan tapi kurang paham pertanyaannya, dari Sofia Kutlubusandri ya. Tapi tiga hartos pertanyaannya itu punten yang diperjelas dari saya mau di kolom pertama. Assalamualaikum Kang Punten, apa yang dimaksud dengan ibarat ala sarti Bukhari Muslim, itu maksudnya kumaha? Maksudnya ah muslim ah surti yang sugan. Mungkin itu ya. Kalau memang yang ditanyakan, tapi mungkin silakan diperjelas lagi pertanyaannya. Mungkin kalau yang ditanyakan tentang al-muslimuna al-surutihim, itu adalah kita orang Islam itu harus sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, karena Islam artinya namun konsensus ya berarti. Konsensus itu adalah yaitu kesepakatan. Kesepakatan dari kita semua. Karena kita ya salah satu, Rasul Abdi sedikit memberikan saran mungkin, ulah asal-asalan milih DPR. Karena DPR itu kan perwakilan rakyat, berarti perwakilan kurang. Hingga akhirnya apa yang dicetuskan oleh DPR itu sama dengan al-muslimuna surutihi. Makanya orang nyoblos DPR ulah asal-asalan, Karena dengan kita mencoblos sama saja dengan kita memasrahkan pendapat kita. Iya, itu salah satu kehati-hatian juga kita dalam memilih DPR. Karena apa yang dicetuskan di negara kita, ya kita juga yang memilih mereka. Kita upami anu dimaksud dina pertanyaan kolom pertama, al-muslimuna al-muslim. Jadi kita sesama atau semua orang Islam sesuai dengan apa yang kita sepakati. Ya. Mungkin untuk pertemuan pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya.
Silakan nanti mungkin dari teman-teman ada yang masih punya unek-unek bisa disampaikan nanti lewat admin, mungkin kita sharing, nah kita berbagi. Sekali lagi sebelum kita undur diri, kami, saya pribadi dan rekan saya mungkin memberikan rasa mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para masyayikh, pada rekan-rekan, pada teman-teman yang hadir di sini juga. Takabbal minna, takabbal ya karim, tawaka, raja pertumbaran. Mohon maaf, kita sudah memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberkahkan, membahadur ya. Ramadan datang, corona hilang, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, karena Masya Allah, ya teman-teman kita yang dari berbagai daerah, tidak ada yang bisa kesini, karena harus ketat aturannya, harus ada surat sehat dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun-tahun depan Sawal kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala lah. Mudah-mudahan pertengahan atau awal-awal Ramadan juga bisa seperti biasa lagi. Dan mudah-mudahan Indonesia khusus Cianjur yang sekarang katanya Bang Dede, mohon maaf ya, dari kemarin kita mempertahankan zona hijau tapi ternyata kita kecolongan membadur ya. Sekarang sudah zona kuning, tapi mudah-mudahan kuningnya hilang, kembali hijau lagi. Ya, dan kedua, Kak, terima kasih kami sampaikan kepada tak lupa fasilitator Pustaka Alitisom yang telah memberikan kami beberapa fasilitas seperti apa yang tadi kami sampaikan. Ada sedikit risalah unik tapi penting juga, masail-masail puasanya. Tadi baca-baca ini lumayan, silakan bisa kalian kunjungi. Dan juga kepada teman-teman yang ada di studio, para pengurus juga terima kasih yang telah dari awal mempersiapkan kepada para saudara-saudara saya yang telah hadir di sini, ada keponakan, adik-adik, dan ada Ibu Ustadzah, rekan perjuangan saya juga yang nama hadir. Doanya mudah-mudahan kita semua bisa selalu eksis dalam berjuang menyebarkan ilmu. Ya, meskipun di bulan Ramadan seperti tadi di hadis Rasul tadi ya, man jalasa naon man hadoro. Naon tadi itu hadisnya, man hadoro majlis ilmi di Ramadana kataballahu ala kulli qodamin ibadat hasanatin. Wa naon tadi teh? Wa ma'itah tal arfi. Ya kurang lengkap gitulah, barang siapa yang menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan seperti teman-teman sekalian ini semua. Meskipun yang di rumah mungkin bisa insyaallah sama setiap lengkah atau setiap kuota mungkin ya, atau setiap MB. Entahnya di hadisnya gitu, kalau anu datang kali setiap langkah sama dengan ibadah satu tahun. Tapi membadur umpamanya pakai kuota, kira-kira tiap MB, tiap non. Tiap MB atau setiap KB, setiap KB kan lah. Jadi per KB na atau per MB na mungkin sama dengan ibadah satu tahun. Mudah-mudahan teman-teman yang eksis terus menonton, nanti jangan sampai terlewatkan juga pengajian hariannya atau tadhib istiqomahnya juga mudah-mudahan bisa dijaga ya. Jangan sayang kuota, zaman sekarang insya Allah lah banyak kuota marurah. Unlimited satu bulan penuh juga banyak yang murah. Insya Allah tiap kuota, tiap rupiah yang kalian gunakan untuk menonton ini insya Allah akan dibalas. Ulah di Facebook atau ya Allah kia-kia baik. Ulah mode ungu, ulahnya kudu mode hitam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan nanti untuk closing statement. Akhirnya nanti aja ya, di akhir pertemuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Ilakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.